Oke, kembali lagi bersama saya Amar di channelnya Anton Pancing. Oke, balik lagi bersama saya Amar nih. Ya, kita review lagi nih joran dari Maguro yang joran harian. Yaitu ada Maguro Fangas di sini. Ini untuk bungkusannya. Ya, seperti ini untuk bungkusannya. Nah, untuk panjangnya ini di 165, patah 2 di ukuran 614. Dan juga untuk harganya, seperti biasa yang saya sudah bilang, kalau harganya yang Maguro harian itu hampir sama, 300 ribuan aja. Udah worth it banget. Dan buat kalian yang berminat dengan joran ini, bisa kalian langsung klik link di deskripsi, nanti saya taruh linknya. Di situ ada Shopee-nya Anton Pancing, Lazada-nya Anton Pancing, Tokopedia-nya Anton Pancing, Instagram-nya Anton Pancing, dan juga ada TikTok-nya Anton Pancing. Ya. Oke, langsung aja kita unboxing untuk joran Maguro Fangas. Ya bro, untuk Maguro Fangasnya seperti ini untuk tampilan awalnya ya. Nah, seperti ini untuk gagang dia full EVA. Yang pastinya empuk ya, dan juga ada tulisan Maguro di sini. Ya, mirip-mirip Blackbird kemarin. Ya, beda di warna sini aja, warna list ya. Maguro Fangas, di sini ada speknya yang bakalan kita bacain nanti. Ini warna biru. Ya, untuk Fangas ini warna biru, ringnya juga sudah full Fuji. Dan untuk blank bawahnya dia menggunakan holo karbon. Ya. Oke, paling segitu aja untuk blank bawahnya atau sambungan bawahnya. Kita lanjut ke top sessionnya. Untuk top sessionnya sendiri memakai holo karbon juga. Dan blank atasnya dia menggunakan warna abu-abu di sini. Ya, di skat sama warna hitam di tempat ringnya ini. Ya, bahannya holo karbon. Di tengah-tengahnya ditaruhin busa biar kelihatan rata ya. Sini ada abu-abunya, ada hitamnya. Ya, sampai seterusnya sampai ujung. Semuanya full Fuji yang 165, ringnya ada 1 2 3 4 5 ada 6 ring ya. Oke, langsung aja kita zoom biar kalian jelas melihatnya. Ya, untuk EVA-nya, ya kita mulai dari EVA-nya seperti ini ya. Gagangnya full EVA. Yang pastinya empuk banget ya. Untuk dipegangnya yang pastinya nyaman untuk digunakan. Nah, untuk pegangannya di sini warnanya warna hitam glossy ya, atau black glossy. Ya, ada tulisan Maguro. Untuk lock reel seatnya juga ada EVA-nya nih. Nah, seperti ini untuk lock reel seatnya. Dia samar-samar ya, nyatu sama pegangannya nih. Dan juga di sini warna biru nih, bedanya sama Trogon sama Blackbird ini warnanya aja, warna di sininya. Ya, ini untuk Maguro Fangas, tulisan Fangas. Di sini ada speknya yang bakalan kita bacain nanti ya. Ini ada tulisan Maguro Strike with Confidence. Ya, seperti ini. Ya, di sini warnanya warna hitam. Di sini ada listnya warna silver nih. Ada list warna silver, di sini warna biru. Paling warna birunya di sini aja ya. Blank bawahnya. Di blank bawahnya aja. Sini ada skat lagi warna hitam. Nah, di sini warna abu-abu. Sampai atas ini warna abu-abu. Di sini ada skat nih. Sambungan. Ya, untuk sambungannya seperti ini. Ya, ringnya juga sudah Fuji. Nah, seperti ini Fuji ya. Sini ada tulisannya Fuji juga. Aduh. Nah, ada Fujinya di sini. Tulisan Fuji. Ya. Oke, kita lanjut ke top session-nya aja. Untuk top session-nya seperti ini. Ya, sambungannya. Sambungannya seperti ini. Dia di tengah-tengahnya busa ya, karena memakai holo karbon. Yang pastinya ringan, nyaman dan aman untuk digunakan dan juga kuat. Ini Maxtrek bisa sampai 7 kiloan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi warna abu-abu, diskat warna hitam, ada list warna silver. Ini ringnya juga sudah full Fuji. Ringnya juga sudah full Fuji, warna abu-abu, list silver, skat hitam.
dan seterusnya sampai ujung ya. Nah, seperti ini. Nah, paling segitu aja untuk zoomnya. Kita langsung bacain speknya seperti Maguro MVS ya. MVS itu Maguro Fangas, dipanjang 165 cm dan untuk sambungannya dia sambungan 2. Dia center join ya. Dan juga ini untuk actionnya dia medium light. Di ukuran 6/14 lip dan untuk lurnya di 1/4 sampai 3/4 os ya. Dan untuk panjang batnya ini dari bawah dari pangkal sampai lock reel seat ini di 33 cm dan sampai sini nih ya sampai perbatasan reel seat ini di 22 cm ya. Dan juga untuk beratnya kita langsung timbang aja untuk beratnya. Ya, ini sama Blackbird 130 gram, 130 gram, itu udah worth it banget, ringan banget ya, yang pastinya cocok banget buat mancing harian, ya, kolaman liaran buat under 7 kilo bisa banget, ya, dan juga untuk actionnya seperti ini, ya, medium lentur dia, ringan banget, ringan. Ringan ya, harga 300 ribuan udah worth it banget. Ada tersedia di panjang 135, 150, 165 dan 180 cm. Biasanya itu yang 135 sama 150 itu di ukuran 4/12 lip. Ya, kalau yang 165 dan 180 itu di 6/14 lip. Ya. Nah, seperti ini untuk Maguro Fangasnya. Untuk keseluruhannya ini keren banget. Ya, warna biru. Sesuai selera. Buat kalian yang suka warna kuning itu kasihnya Maguro Torgons. Yang suka warna biru itu kasihnya Maguro Fangas. Yang suka warna hitam itu kasihnya Blackbird. Kalau yang suka warna merah, nah itu ada Maguro Cardinal yang sebelumnya tuh, yang pertama kita review. Dan juga ada Maguro Plover buat kalian yang suka warna oranye tuh ada ya. Nah, kalau mau yang warna abu-abu, abu-abu hitam itu ada di Black Montera. Nanti abis ini bakalan kita review Black Montera ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk review Joran Maguro Fangas kali ini. Buat kalian yang punya referensi ya, review Joran atau reel atau apapun itu, bisa kalian langsung komen di kolom komentar ya. Nanti yang paling banyak komennya bakalan kita review ya. Nah, bagi yang berminat dengan Joran Maguro Fangas ini, ya, bisa kalian langsung klik link di deskripsi. Di situ ada Lazada-nya Anton Pancing, Shopee-nya Anton Pancing, Tokopedia-nya Anton Pancing, dan juga jangan lupa langsung mampir ke Instagram-nya Anton Pancing dan TikTok-nya Anton Pancing, ya. Jangan lupa follow, ya. Jangan lupa check out-nya juga di toko online kita. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing. Correcting them. Bye-bye.